Kampanye Akbar pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan pada Jumat 9 Februari dihadiri sekitar 15.000 pendukung. Dalam kampanye Akbar pada hari terakhir, pasangan Anies Muhaimin atau Amin menyampaikan sejumlah program unggulannya seperti kesejahteraan bagi petani, nelayan, kaum perempuan, dan perubahan birokrasi ke arah yang lebih baik. Pasangan Amin menargetkan bisa menang atau meraup suara maksimal di Pasuruan dan Jawa Timur pada pemilu tanggal 14 Februari nanti. Cak Imin pun meyakini semua itu karena setiap pemilu, Partai Kebangkitan Bangsa selalu mendapat suara terbanyak. Bisikin Mas Anies ke Gus soal kampanye ini, mungkin ada pesannya. Ya, intinya kita menghadapi banyak cobaan, hal lain, hambatan-hambatan. Tapi itu semua kita lalui, kita bersyukur, tinggal menguatkan progres kita. Anies dan Cak Imin berpesan kepada para pendukungnya agar selalu menyebar kebaikan. Keduanya juga mengajak masyarakat untuk menyukseskan pemilu dengan datang ke tempat pemungutan suara pada tanggal 14 Februari nanti untuk memilih pemimpin yang baik. Dari Kota Pasuruan, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan.